Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi bersama saya ya, Dede Randi. Ini pada tanggal 18 Januari 2020 ada kedatangan barang baru dari kualitas original dari merek saya sendiri. Oke, kita lihat. Kedatangan barang baru ada sekitar 52 lusin untuk kualitas original D2R dan 73. Ini masih merek saya juga, ini 73 ini. Alhamdulillah setiap hari banyak paketan, banyak pesanan untuk kualitas original ini. Karena dengan harganya yang sangat murah, tetapi kualitasnya tidak murahan. Kualitasnya sangat mewah sekali, terbuat dari kain katun 24S. Dan sablonnya sablon kuaret, kuat dan awet. Untuk motif-motifnya juga, pokoknya sangat keren sekali. Motif-motif bestseller, motif-motif 3 dimensi atau 3D. Dan ini untuk motif-motif, pokoknya semuanya bestseller lah. Pokoknya mantap sekali untuk motif-motif kaos distro original D2 ini. Ada motif kamera, ada motif kartu, ada motif gitar, ada motif-motif motor-motor klasik, motor Vespa. Kebanyakan ini motor Vespa dan kamera. Karena motif-motif kayak gini ini banyak pesanan, banyak yang nanyain, dan sekarang juga di konveksi ini lagi bikin motif-motif RE King ya, motor-motor RE King. Karena banyak permintaan. Ini untuk motor-motor Vespa ini. Nah, ini ada motif motor Vespa dipakai oleh kerongkong ya. Nah, ini ada motif Vespa juga, ada. Nah, ini motif yang paling best seller ini dari yang kainnya warna putih. Motif kamera. Pokoknya yang ini mantap sekali. Dan ini selalu dibikin lagi, kalau habis dibikin lagi, diproduksi lagi. Ada motif pistol juga, ada motif, nah ini motif sepeda klasik. Pokoknya untuk gambar-gambarnya kalian bisa dicek di Instagram saya. Instagramnya grosir pakaian distro 01. Untuk Instagramnya grosir pakaian distro 01. Nah, ini bagi yang mau pembayaran COD atau bayar di tempat, silakan Anda harus melalui akun Shopee. Nah, akun Shopee-nya akan saya cantumkan di deskripsi. Jika Anda belum punya akun Shopee, maka di-download dulu ya akun Shopee-nya di Play Store. Di-download dulu, lalu pendaftaran, terus ikuti prosedur yang ada di sana ya. Nah, jika Anda belum bisa untuk cara pembayaran COD-nya gimana, nanti juga ada di sana. Pokoknya diulik lah. Pokoknya diulik ya. Pokoknya gampang lah untuk pembayaran COD. Mungkin ada YouTube-YouTube orang lain yang menjelaskan bagaimana sih untuk pembayaran COD itu melalui Shopee itu. Ya, oke. Okay. Sekian dulu video dari saya untuk 18 Januari 2020. Pokoknya bisnis kaos distro original D2R ini benar-benar luar biasa. Oke, salam sukses dari saya. Jangan lupa ya, like, subscribe, klik dan loncengnya, jadi agar tidak ketinggalan updatean dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.